Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara pasang fitting lampu ini di rangka atap baja ringan ya teman-teman ya. Biasanya kalau di rangka kayu ini langsung bisa kita bautkan di kayunya ya teman-teman ya. Tapi kalau di baja ringan, misal kita bautkan di baja ringannya, ini akan terjadi konslet ya. Rawan terjadi konsleting karena si terminal pasar dan netral ini bisa saling terhubung ya, karena menempel seperti ini ya teman-teman ya. Kalaupun tidak salah satu, tidak keduanya yang menempel, salah satu yang menempel dan yang menempel itu fasa, itu bisa mengakibatkan si rangka atap baja ringan teman-teman itu menjadi nyetrum ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita siapkan dulu adalah pipa paralon ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan pipa paralon sisa ini ukuran 3/4, kemudian T seperti ini ya, sambungan T seperti ini. Kita manfaatkan ini untuk dudukan fitting lampu di atap, rangka atap baja ringan yang belum di plafon ya teman-teman ya. Kalau sudah di plafon mah langsung tempelkan di plafonnya. Nah seperti ini kita manfaatkan T ini untuk dudukan si fitting ini ya teman-teman ya. Yang pertama kita siapkan adalah T-nya ini kita bur ya, kita bur di sini. Nah, sesuaikan lubang yang ini ya teman-teman ya, lubang fitting ini kita burkan di T-nya ini teman-teman ya, lubangnya ini kita bur. Nah agar si bautnya nanti dia ngedratnya agar lebih kuat, kita masukkan pipa ya teman-teman ya, kita masukkan pipa ke dalam T ini ya. Kita masukkan ke dalam T ini supaya dratnya nanti dapatnya drat lebih banyak ya. Seperti ini teman-teman, kita masukkan sampai kencang, nggak perlu dilem nggak apa-apa. Terus kita potong ya, kita potong ini, kita buang, potong dulu. Oke teman-teman, seperti ini ya, setelah kita kasih pipa kita sokkan di dalam sini ya, tujuannya agar nantinya si sekrup itu mendapatkan drat yang lebih lebar ya, lebih dalam ya, jadi tidak mudah dol nantinya ya teman-teman ya. Langsung saja kita bur dulu untuk dudukan fitting ini, kita paskan, kita bur dulu agar nanti sekrupnya mudah dipasang. Kita pasangi ini dulu agar memudahkan kita dalam pengeburan ya. Kita bur ke bawah. Kita tandai aja di kanan dan kiri. Nah, setelah ditandai seperti ini tinggal kita bor ya. Kita bor sampai tembus di bagian bawah sana, teman-teman. Ini sudah kita bor ya. Bornya sampai tembus di bagian belakang sini ya, teman-teman ya. Terus kemudian di bagian tengah ini kita lubangi ya, untuk tempat keluarnya kabel ya. Kita lubangi di bagian tengah ini. Seukuran yang penting kabelnya pas keluar lewat lubang ini. Setelah kita lubangi seperti ini ya, tinggal kita pasang fitting ini ke T-nya ini ya, teman-teman ya. Langsung saja kita pasang ya. Nah oke teman-teman, seperti ini ya hasilnya ya. Kita pasang dulu sekrupnya di bagian sebelah. Yang sebelah jangan dipasang dulu, tujuannya agar kita nanti mudah dalam pemasangan kabel di fitting ini ya. Kalau langsung kita kunci seperti ini, nanti posisi kita pasang kabelnya susah. Kalau seperti ini kan bisa kita geser-geser ya, jadi nanti mudah dalam pemasangan kabelnya. Nah selanjutnya, nah pipa ini kita ukur ya, kebutuhan pipa ini kita ukur di yang atas ini, kebutuhannya seberapa, mau turun seberapa untuk posisi lampunya ya. Nanti akan, kalau semakin turun pipanya akan semakin panjang. Nah dan di bagian atas ini nanti kita kasih coakan dikit ya teman-teman ya, kita kasih coakan dikit ya. Seperti ini sudah saya siapkan. Nah ini sudah saya coak, seukuran pipa konduit bisa masuk seperti ini teman-teman. Nah sampai si pipa konduit bisa masuk seperti ini coakannya, tujuannya agar nanti kabelnya bisa terlindungi dengan maksimal. Kalau enggak kita coak, nanti kan cuma gini tok ya. Jadi ada kabel yang terlihat.
nanti rawan jika digigit tikus ya teman-teman ya. Makanya kita kasih coakan seperti ini. Jadi kabelnya terlindungi secara maksimal ya teman-teman ya. Dan ini nanti pipa konduitnya kita bending seperti ini ya, kita pelengkungkan, jadi dia melengkung seperti ini. Terus dia melengkung keluar ini ya, posisi vertikal, horizontal, terus vertikalnya yang lampunya ya, lampunya kan nanti ke bawah gini. Pipa konduitnya seperti ini. Nah, kita nanti bending ya. Nanti akan saya tunjukkan setelah posisi terpasang ya. Karena ini posisi saya itu kalau mau rekod posisinya susah ya di ketinggian. Enggak ada yang megangin kamera ya, teman-teman ya. Nanti akan saya jelaskan lagi ketika fitting ini sudah berhasil saya pasang. Oke, teman-teman, seperti inilah nampak dari bawah setelah dipasang ya. Jadi fittingnya ke bawah seperti ini, enggak langsung nempel di rangka baja ringannya seperti ini. Jadi ketika di plafon nanti dia sudah aman ya, sudah melewati bawah plafon. Kalau tadi ditempelin di atas itu nanti kita harus nyambung kabel. Kita naik ya, kita lihat lebih dekat ya. Jadi ini fittingnya kenceng ya teman-teman ya, enggak goyang-goyang. Kalau tadi sekedar kabel digantungin aja, kita ini kan ketika kita mau ganti lampu dengan tongkat lampu, kita puter ininya ikut muter ya. Kalau ini enggak ya. Jadi kalau kita mau ganti lampu dengan tongkat lampu bisa ini ya, enggak perlu manjat-manjat lagi. Kalau tadi cuma kabel digantungin aja ya, kalau ganti lampu kita harus naik ya, karena kalau ini diputer ininya ikut muter. Nah, seperti ini ya pemasangannya tadi. Oke, ini bagian atas ya, dicepit dengan ring seperti ini aja ya, cepit dengan ring. Terus kemudian pipa konduitnya melengkung seperti ini ya, masuk ke dalam pipa paralon seperti ini ke sana ya. Jadi ini kabelnya semua terlindungi dengan pipa konduit ya teman-teman ya, jadi aman. Nah, seperti itu. Ini keliling pipa konduit semua ya teman-teman ya. Jadi tidak akan terjadi konsleting ya ke rangka baja ringannya ya. Ini yang naik ke lampu ini seperti ini tadi ya. Terus ini fittingnya nampak dari atas. Ini kabelnya sisa nggak tak potong. Ini sengaja tak untal-untal di sini aja, nanti ketika kita mau pasang plafon lebih rendah lagi nggak perlu nyambung kabel ya teman-teman ya, seperti ini aja. Ini sudah sangat kuat ya dengan memanfaatkan pipa paralon bekas seperti ini. Ini nampak dari samping pipa konduitnya masuk ke pipa PVC, dan pipa PVC-nya dijepit dengan menggunakan ring seperti ini ya ke rangka baja ringannya. Ini sangat kuat ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Ya, dari bawah seperti ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.